berserakan, tidak tertata, berhamburan, bikin risih di mata, berbau, kalau hidung ditutupnya, banyak orang yang tidak peduli padanya. Sampah saat ini sangat mengganggu lingkungan kita, mulai dari botol, plastik, kertas, bekas makanan, dedaunan kering, dan lainnya. Andai kau tahu bahwa sampah adalah penyelamat, bukan musuh kita. Iya benar, sampah adalah penyelamat ekonomi jika kita sadar akan manfaatnya dengan memilah dan mengolahnya, yaitu sampah organik, sampah yang mudah terurai, dapat dijadikan pupuk seperti dedaunan kering dan lainnya. Sampah anorganik yang dapat dijual untuk didaur ulang seperti plastik botol, kaleng, kaca, karet, dan besi. Mari kita pilah sampah dari rumah masing-masing dan peduli terhadap lingkungan. Mulai dari diri kita sendiri untuk mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan bersih.